Assalamualaikum. Hai, okey, bertemu kembali. Aku dulu semasa aku travel, aku banyak jumpa orang Malaysia, dan bila dia bersembang dengan backpacker-backpacker negara lain, dia suka memburukkan negara dia sendiri lah. Malaysia ni banyak rasuah, hidup kat Malaysia susah, Malaysia rasis. Aku tak tahu lah, mungkin diorang tak terbuka. Takkan diorang travel hanya nak jumpa orang, nak kutuk negara sendiri kan? Susah lah. Ada yang aku jumpa yang dia proud dengan Malaysia. Maksudnya dia promote Malaysia supaya datang apa semua. Tapi kebanyakan yang aku jumpa mengutuk negara dia sendiri. Aku rasa sebab mungkin dia tak lebih terbuka kot sebelum ni, ataupun dia tak jumpa ramai orang lagi. Dia tak pernah tinggal dekat negara lain, so dia tak pernah rasa. Dan dia rasa sebabkan dia tinggal kat negara Malaysia, so dia rasa Malaysia je buruk kan. Dia tak pernah tinggal kat Jepun, macam mana tekanan hidup dekat sana. Dia tak pernah tinggal dekat Korea, macam mana ignorantnya orang Korea tu terhadap semua orang. Dia tak pernah hidup dekat Afrika, macam mana susahnya nak mencari peluang pekerjaan. Sepanjang 3 tahun setengah bila aku travel tu, aku rasa bersyukur lah sebenarnya aku lahir dekat Malaysia kan. Salah satunya yang diorang bagi tahu adalah, oh, Malaysia ni teruk, rasuah gila, everywhere rasuah. Dekat dalam dunia ni tak ada negara pun yang tak ada rasuah. Beza dia adalah sama ada sesebuah negara tu corruption dia tinggi ataupun rendah. Itu yang membezakan sesebuah negara. Bukannya sama ada dia ada corruption ataupun tak ada, zero corruption. Macam aku pergi dekat Afrika, kita orang nak lalu dekat Roblox pun setiap kali lalu kita orang kena bayar tau. Kalau tak, dia takkan bagi lepas. Lagi teruk daripada Malaysia, tapi tak ada pun dia orang kutuk negara dia orang kan. Bayangkan masa aku buat projek lori, kena ambil pasir, kena ambil batu. Kau bayangkan berapa kali ulang alik untuk kita orang bina sekolah dekat sana, berapa kali kita orang kena bayar. Dekat sana, kau nak jumpa menteri ataupun kau nak jumpa DO lah kan, district officer lah contohnya kan, kau nak jumpa dia pun kau kena bayar. Padahal dia berkhidmat untuk rakyat tu, tapi kau kena bayar. Kau nampak dekat sana bagaimana rasuah dia melebihi daripada Malaysia. Tapi bila orang yang tak keluar, yang tak tinggal dan tak merasai di sesebuah negara, apa yang orang lain rasa, so dia merasa negara dia lah teruk kan. So macam betul lah ada pepatah yang mengatakan, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri kan. Tapi kau akan balik pada hujan batu tu. Kalau kau tanya the best country yang aku nak stay, ada still Malaysia lah. Especially makanan, bahasa, budaya, and then cuaca. Dekat Jepun aku merasa cuaca sejuk, winter season. Dekat Korea aku merasa winter season. So aku rasa tak best tu, sejuk ni kau jadikan kau malas. Korang yang travel dekat luar, korang yang nak backpackers dekat luar, korang yang travel, aku harap korang boleh bawa nama baik Malaysia. Korang ceritakan tentang kita punya budaya, kita punya bahasa yang unik, kita punya makanan yang pelbagai dekat Malaysia. Sebab kalau kita nak compare ke tempat lain, Malaysia banyak je tempat cantik. Aku tak tipu. Tapi masalah kita tak mempromosikan Malaysia di mata orang luar. Aku kenal ramai kawan-kawan aku yang daripada New Zealand, daripada Australia, daripada France, yang 2-3 kali datang Malaysia. Sebab apa? Sebab dia teringin nak rasa balik makanan Malaysia, dia teringin dengan suasana Malaysia. Sampailah dia orang sendiri belajar cakap bahasa Malaysia. Bila korang travel, aku harap korang promote Malaysia sebaiknya. Okey, itu saja. Jumpa lagi kepada semua backpackers dan traveller dekat luar sana. Travel smart, learn something from your travel. Bye-bye.